Reza Aditya. Iya, sempurna. Adanya turnamen mini ini tak lepas dari keinginan PSSI agar Timnas Indonesia U20 memanaskan mesin sebelum berpartisipasi di dua event bergengsi, yakni Piala Asia U20 dan Piala Dunia U20 2023. Di turnamen mini ini Timnas Indonesia U20 melakoni laga perdana melawan Fiji U20. Ada tiga alasan mengapa Timnas Indonesia U20 diyakini bisa mengalahkan Fiji di laga perdananya di turnamen mini ini. Yang pertama yaitu persiapan lebih matang. Saat turnamen mini digagas dan baru akan digelar, Timnas Indonesia U20 telah melakoni TC bersama 30 pemain yang dipanggil. Persiapan ini pun membuat Timnas Indonesia U20 selangkah lebih di depan Fiji, yang baru diundang beberapa hari sebelum turnamen mini digelar. Kemudian yang kedua yaitu pengalaman para pemain. Meski belum banyak yang mengetahui pemain Fiji, tetapi sudah dipastikan jika penggawa Timnas Indonesia U20 memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan lawannya itu. Pasalnya, beberapa penggawa Timnas Indonesia U20 sudah mencicipi level profesional bersama klubnya. Sebut saja Ginanjar Wahyu, Doni Tri Pamungkas, Brandon Suneman, dan juga yang lain. Kemudian yang ketiga yaitu efek Sinteyong. Selain punya persiapan yang matang dan juga pemain yang punya kualitas mumpuni, Timnas Indonesia U20 punya sosok kunci pada diri Sinteyong. Sinteyong dikenal sebagai pelatih jempolan yang punya segudang taktik yang bisa diimplementasikan para pemainnya sehingga bisa mengalahkan lawannya. Secara pengalaman, Sinteyong juga bukan pelatih sembarangan yang juga memiliki CV mentereng, terutama mendukungi tim Piala Dunia. Turnamen mini Timnas U20 Indonesia dihiasi panggung spektakuler konser Raisa yang tetap berada di samping lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Seperti diketahui, Timnas U20 Indonesia telah melakoni turnamen mini jelang menghadapi Piala Asia U20 2023. Namun ada momen menarik yang bakal terus tersaji selama skuad Garuda Nusantara tampil di turnamen mini pada 17 hingga 21 Februari 2023. Pemandangan menarik itu karena tim asuhan Sinteyong bakal menghadapi lawan di hadapan panggung spektakuler konser Raisa. Meskipun begitu, ini menjadi momen menarik karena turnamen mini bakal berlangsung hingga 21 Februari, sedangkan konser Raisa bakal berlangsung pada Sabtu 25 Februari 2023. Duel Timnas U20 Indonesia melawan Fiji dalam turnamen internasional 2023 menorehkan sejarah tersendiri bagi skuad Garuda. Pertandingan pertama di turnamen internasional gagasan Menpora Zainuddin Amali ini menjadi yang pertama dari tiga laga total yang akan digelar. Selain Fiji, skuad asuhan Sinteyong juga akan menghadapi Selandia Baru dan juga Guatemala. Terlepas dari tiga tim lawan yang merupakan kontestan Piala Dunia U20 2023, pengalaman berharga harus didapatkan anak-anak asuh Sinteyong. Sementara itu, Fiji merupakan salah satu wakil Oseania. Selain Selandia Baru yang belum pernah dikalahkan oleh Indonesia, sepanjang sejarah Indonesia belum pernah menang menghadapi wakil Oseania itu. Tak hanya kelompok umur, tapi juga timnas senior. Hanya Selandia Baru yang pernah dikalahkan oleh Timnas Indonesia. Total sudah 9 kali pertemuan dengan total 2 kemenangan, 5 imbang dan 2 kali kalah. Sementara itu, saat 3 kali berjumpa Fiji, Indonesia selalu meraih hasil imbang, yang terakhir pada laga uji coba 2017 dengan skor 0-0 menutup pertandingan tersebut. Meskipun skuad Garuda tak dalam performa terbaik, hasil sebenarnya tidak terlalu penting. Tetapi akhirnya, Timnas Indonesia U20 menang 3-0 atas Fiji U20. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga!